Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Di kesempatan kali ini, saya akan share ke kalian satu lagi config terbaru untuk Keychem 8.1 BSC ya teman-teman, yaitu BSC GV1R beserta config iPhone 12 Pro Max. Di kesempatan kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya ya. Kalau di video-video sebelumnya saya hanya share untuk config-nya saja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sertakan juga untuk lip. Tentunya lip iPhone 12 Pro Max. Dan silahkan tonton videonya sampai selesai ya teman-teman, karena di dalam video ini ada beberapa penjelasan tentang cara restore lip dan juga config-nya. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya serta cara restore lip dan juga config-nya. Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, tentunya langkah yang pertama kalian download dulu ya teman-teman. Untuk linknya silakan kalian cek di deskripsi. Oke, di sini untuk APK-nya sebesar 107,96 MB ya, dan yang saya gunakan kali ini adalah versi GV1R. Kemudian selain itu nanti akan ada juga untuk lipnya ya. Adapun extensionnya yaitu SO untuk ukurannya sebesar 48,86 MB. Kemudian yang terakhir ada config, yaitu config iPhone 12 Pro Max BSC 81 by KeemTV Official. Oke. Terlebih dahulu di sini akan saya uninstall ya, biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, selanjutnya langsung kita install. Untuk menginstalnya seperti biasa, seperti menginstal APK pada umumnya. Dan pastikan sebelum menginstal Keychem, pastikan HP kalian support ya teman-teman. Minimal Android 9 dan tentunya sudah teraktifkan kamera dual api. Oke. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Keychem kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di Keychem-nya ditekan dan tahan ya. Selanjutnya pilih app info atau info aplikasi. Kemudian clear data, clear all data, kemudian oke. Selanjutnya buka lagi Keychem-nya, lalu izinkan semua. Oke, seperti inilah untuk tampilan awal dari Keychem ini sebelum kita lakukan restore config-nya ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya silahkan kalian masuk dulu ke menu setelan ya. Kita buat dulu folder config-nya, masuk ke menu setelan, kemudian ke menu config, selanjutnya save, kemudian kita save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder MGC81101 config yang ada di folder download ya, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Oke, selanjutnya silahkan kalian download untuk config-nya ya. Linknya cek di deskripsi, dan seperti biasa nanti untuk config-nya saya sediakan 3 format, format JUV, JPEG, dan juga default atau auto. Silakan disesuaikan dengan kamera 2P di HP kalian. Kalau sudah silakan kalian pindah ya. Kalian pindah
ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder download. Kemudian MGC81101 config. Kemudian tempel di sini ya, di dalam folder MGC81101 config. Selanjutnya buka lagi gcam-nya. Lalu kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya. Bisa di sini atau di sini. Selanjutnya cari config yang barusan kita copy tadi. Ini ya, iPhone 12 Pro Max BSC 81 by KimTV Official. Oke. Kalau sudah, selanjutnya silakan kalian download ya untuk lipnya. Untuk link downloadnya silakan kalian cek di deskripsi. Setelah terdownload, silakan kalian pindah di folder di mana terserah kalian ya, atau tetap di folder download juga bisa ya. Setelah terdownload, selanjutnya setelah terdownload kalian buka lagi gcam-nya, gcam BSC-nya ya. Selanjutnya masuk ke menu setelan. Kemudian libraries. Lalu load custom lib ya. Kemudian cari tempat di mana kalian menyimpan libnya ya. Tadi saya simpan di folder YT ini ya, teman-teman, YT. Nah, di sini ada iPhone 12 Pro Max. Ditekan saja, maka dia sudah terrestore ya. Sekarang sudah menggunakan lib iPhone 12 Pro Max dan juga config iPhone 12 Pro Max. Di sini ditandai dengan di bagian sini ya, image processingnya sudah berubah, untuk RAM patchernya sudah tercentang seperti ini. Ini artinya sudah menggunakan config dan juga lib dari iPhone 12 Pro Max. Untuk fitur-fiturnya di sini seperti biasa ya. Untuk di kamera utama ada aux lens ya. Sudah support untuk wide angle. Kemudian makro. Oke, dan fitur-fiturnya ada night sight atau mode malam ya. Kemudian mode portrait. Lalu ada kamera video ya, untuk videonya ada slow motion, normal, time lapse ya, dan juga sudah mendukung untuk video stabilization, ada standar, lock, aktif, dan juga cinematic. Oke. Kemudian di menu lainnya sini ada panorama, photosphere, dan juga playground. Nah, khusus playground kalian harus install sendiri ya, teman-teman. Jadi untuk playground ini dia nggak include. Jadi kalian harus mendownloadnya secara manual. Untuk linknya silahkan kalian cek di deskripsi ya, untuk link cara download dan juga pasang playground. Oke. Dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya, teman-teman. Oke, langsung kita tes di outdoor ya. Yang pertama kita tes untuk mode malamnya terlebih dahulu. Di sini astrophotography on, kemudian AWB on ya. Di sini kondisinya cukup gelap ya, teman-teman. Dan time-nya dapat 4 menit lebih. Karena memang di sini kondisinya cukup gelap. Dan time-nya ini tergantung dari kondisi di tempat kalian. Semakin gelap maka time-nya akan semakin lama. Oke, sudah mulai terlihat ya hasilnya. Dan nanti kalian tidak harus menunggu sampai selesai ya. Kalian bisa stop ketika sudah merasa hasilnya cukup bagus. Oke, langsung kita stop ya. Untuk menyetopnya tinggal diklik saja tombol yang ini ya, teman-teman. Tombol stop yang ini. Oke. Dan seperti ini hasilnya. Hasilnya mantap. Jernih, minim noise ya. Dan untuk
warnanya juga tidak terlalu oversaturasi. Langitnya kelihatan ya seperti ini. Dan saat ini ya, saat pengambilan gambar jam 10:30 malam. Oke, untuk selanjutnya astrofotografi off ya. Ini mode malam biasa. Fokusnya lumayan cepat ya. Oke, dan seperti ini astrofotografi off atau mode malam biasa. Sekitar 3 sampai 4 detik ya. Seperti ini hasilnya. Bagus ya. Minim noise dan ada perbedaan ya untuk yang astrofotografi on hasilnya lebih jernih. Kemudian selanjutnya untuk perbedaan di sini saya akan mencoba untuk kamera bawaan ya. Mode malam biasa, di mode biasa dan mode malam. Oke. Dan coba kita lihat hasilnya. Ini untuk mode malam kamera bawaan ya seperti ini. Burik ya, teman-teman. Ini untuk mode biasa, kemudian ini astro off ya. Dan ini astro on. Hasilnya lebih jernih dan mantap. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk foto LED painting ya atau LED trail. Dan saat ini sudah ada di jalan raya ya. Oke, saya arahkan ke sana aja biar tidak melawan arus. Pastikan gunakan tripod ya untuk foto LED painting atau LED trail. Harusnya tempatnya kurang gelap ya. Semakin gelap, hasilnya tentunya lebih bagus. Oke, timenya cukup lama teman-teman, dapat hampir 2 menitan ya. Kita tunggu saja. Oke, sudah mulai terlihat. Dan ini juga tidak harus kalian tunggu sampai timenya selesai. Kalian bisa stop ketika sudah merasa hasilnya cukup bagus. Nanti kita stop saja ya. Langsung kita stop saja, teman-teman. Biar tidak terlalu lama ya. Untuk menyetopnya sama di sini ya, tinggal diklik saja. Oke, kita stop. Oke, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya bagus ya. Kemudian selanjutnya tes untuk foto makro. Seperti ini, teman-teman. Detail ya, detailnya dapat. Ini beberapa sampel foto untuk foto makro. Untuk foto makro di Gcam ini menggunakan mode otomatis ya, karena belum support untuk manual fokus. Ini beberapa sampel foto untuk objek dekat ya atau objek makro. Dan ini untuk objek manusia ya, warna kulitnya tidak over ya, warnanya pas. Dan ini lensa utama. Dan ini untuk lensa ultra wide. Oke.
Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.